Oke. Saudara-saudari Kupas Pot ada semua barang di bawah ya, yang penting-penting. Oke. Oke, let's go. Yuk, mari kita sapa Bapa kita di surga dulu. Kita mintakan berkat untuk perjalanan kita hari ini supaya semuanya dimudahkan, dilancarkan, dan kita tetap dijadikan anak-anak kesayangan Tuhan. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Lagu nomor 1 halaman 90. Kuduskan tempat ini. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Ada yang mau doa untuk hari ini? Silakan bisa duduk di sebelah Pak Dosen Wikarya. Pak Wikarya, silakan Pak. Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu. Mari kita berdoa. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Allah Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus, berkatilah kami sepanjang hari ini dari pagi hingga malam. Semoga perjalanan kami hari ini selalu dilindungi dalam hal yang sehat walafiat. Terima kasih ya Bapak. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat pagi. Guten Morgen. Bagaimana tidurnya? Nyenyak, enak? Dingin. Dingin, ay, dingin-dingin empuk katanya. Ya, inilah negara Belanda. Ya, seperti yang saya bilang, negara Eropa itu panasnya hanya 3 bulan. Bahkan tidak sampai 3 bulan, hanya beberapa 2 bulan saja yang full dapat panas ya, contohnya negara Belanda ini ya, saudara tua kita. Dan mereka punya area tidak terlalu besar, hanya kurang lebih berapa kemarin, 40.000 kilometer persegi, jumlah penduduk 15 jutaan orang ya, karena mungkin makan keju besar-besar bisa datang ke Indonesia dan menjajah Indonesia 350 tahun lamanya. Kelamaan ya, kita buat yang lebih sedikit 3,5 abad aja. Kurang lama. Oh, ada yang bilang kurang lama, betul. Ya, tapi ya masing-masing punya pendapat. Bahkan ada yang bilang, waduh, wah seru deh, ada ceritanya itu. Kita sampai cari itu Bapak. Ternyata terakhir bilang, ngapain kita bangga-bangga foto pakai pakaian nelayan itu? Mereka sudah jahat jajah kita.
ya. Ya ya, jadi masih ingat ke masa, karena dulu memang saudara-saudariku sistemnya seperti itu. Sebenarnya juga mereka tidak secara langsung, karena mereka kan datang sebagai pedagang tadinya. Ketika bisa monopoli menguasai, ya kalau yang suka dagang mungkin yang belakang yang pedagang mungkin tahu, ya kan? Nah, jadi mereka punya perusahaan dagang itu company, datang untuk berdagang, mencari rempah-rempah, akhirnya bisa monopoli dah, akhirnya bisa kerjasama yang baik, akhirnya bisa menjajah. Ya, makanya dikatakan tanpa Indonesia negara Belanda itu tenggelam. Ya, jadi Indonesia sebagai gabus negara Belanda. Karena mereka mendapat hasil yang banyak sekali. Ya, contohnya nanti masih bisa lihat kayu-kayu yang besar di kita tidak ada. Hanya ada di tukang kayu mungkin ya, di beberapa tukang kayu masih punya jati yang besar, masih punya kayu besi yang besar. Negara Belanda pun mereka masih punya gudang kayu-kayu yang besar dari Indonesia. Ya, contohnya nanti lihat pintu-pintu air yang ada di kanal-kanal Belanda, ada yang tahun berapa itu ditaruh di situ. Ya, mungkin dari Kalimantan yang paling berharga ya kayu besi. Itu mereka punya yang besar-besar, di kita cuma yang besar-besar ini. Mereka masih punya yang sebesar gini. Nah, itu yang luar biasa. Ya, jadi Nederland ya, karena tanahnya di bawah permukaan air, jadi mereka terpaksa harus pergi keluar mencari. Ya, mencari karena tempat mereka selalu banjir. Jadi mereka berusaha mengalahkan air dan laut. Jadi mereka punya proyek besar-besaran, bangun dam, bangun bendungan. Nah, akhirnya mereka harus punya kincir angin untuk pompa air tersebut keluar. Karena banyaknya, sampai orang bilang, oh itu negara kincir angin. Dan memang orang Belanda ini rajin bekerja, ya. Dan mereka tidak mau orang tidak menghargai waktu, ya. Jadi mereka bilang harus atur waktu, ya. Jadi mereka tidak suka kalau kita terlambat, makanya ada kata telat. Jangan telat. Nah, dan kita selalu telat. Hari ini juga jadinya telat. Ya, tapi puji Tuhan, kemarin kita sudah bisa atur waktu. Bahkan ada bonus kemarin, bisa lihat atau mium, bisa lihat patung anak kecil pipis, bisa beli coklat, bisa jalan-jalan. Coba lihat, tadi nggak ada kan? Nah, padahal masih kita juga, karena kalau nggak ada macet, kita on time, ya. Lalu juga enak, seperti Madurodam. Kalau kita baru buat hari ini, misalnya mau ke Madurodam, 1 jam pergi, kunjungan 1 jam, keluar lagi balik 1 jam, 3 jam. Ini kemarin sambil lewat, cuma 1 jam bedanya. Ya, jadi jauh lebih singkat, lebih pendek. Jadi kemana besok? Kalau misalnya kita hari ini dihabisin semua, karena tadi tanya, gimana nih besok? Masa nggak ngapa-ngapain? Padahal sebelumnya ada yang tanya, oh besok mau ada free time. Nah, maunya gimana? Mau ada free time? Atau mau apa? Atau mau diisi acara? Nah, sebenarnya juga Bapak Ibu kalau mau ke Jerman aja bisa, cuman riskan. Hanya 225 kilo kita bisa sampai ke Jerman. 3 jam nyampe di Jerman. Lihat-lihat di sana 2 jam 3 jam balik lagi. Sore hari udah nyampe di sini. Nah, bisa ke Jerman ke Kolon, lihat gereja tempat di mana ada tulang belulang 3 orang Majus dan Black Madonna di Kolon. Tuh, tapi jangan, bahaya, riskan. Kalau ada apa-apa saya yang kena. Ya, sebetulnya itu dekat. Hah? Sebenarnya dekat, tapi wah, jangan. Nah. Wih, mau dong. Ya, sebenarnya kalau sekarang ambil, nanti besok yang sisanya oke. Okay. Tapi janganlah. Jangan. Saya kalau ada apa-apa tetap disalahin. Apapun yang ini. Terlalu jauh, terlalu. Ini nyariskan. Oke, saudara-saudariku, hari ini kita akan berkunjung dulu ke surga. Karena surga, ya, karena surga, ada surga, ya. Ini ya, itu surga di telapak kaki ibu. Jadi kita ke pabrik pengasahan berlian. Saya bilang kenapa orang Belanda disebut pintar. Ya ini, berlian pun mereka nggak punya. Tapi mereka bisa punya perusahaan, salah satu tetua yang besar. Mereka terkenal dengan pengasahan berlian. Jadi mereka olah berlian itu sampai 57 sampai 59 permukaan.
Bahkan gasan ini bisa punya hak cipta di seluruh dunia, gasan 121 yang gak ada di tempat lain, sehingga cahayanya lebih fokus, lebih terang, jadi lebih bagus, dan itu ada sertifikat tersendiri. Dan biasanya berlian ini kenapa mahal? Tahu gak Bapak Ibu kenapa mahal? Susah nyarinya. Kalau Bapak Ibu pernah ke Afrika, lihat itu kimberly, itu dibom sama orang. Satu ton batu-batuan diolah, dihasilkan, mungkin cari sekarat berlian gak dapat. Makanya kenapa mahal. Dan berlian ini bukan ilmu matematik lagi, bukan ilmu pasti. Misalnya kalau satu karat harganya 2.000, lalu yang dua karat jadi 4.000, tidak. Ya, jadi berlian itu ditentukan oleh yang namanya nilainya 4C. Tahu 4C? Bahkan sekarang bukan 4 lagi C-nya, tapi 5, bahkan 7 katanya. 7. Yang pertama, yang umum, karat. Karat itu besarnya. Lalu color, warnanya. Lalu cut, potongannya. Lalu satunya lagi clarity, kejernihannya. Jadi 4 yang utama ini. Tapi orang sekarang bilang lagi, jangan salah, harus ada kredibilitas. Jangan beli di tempat tidak ada kredibilitas. Karena sekarang banyak berlian hanya 3 juta yang palsu, tapi kelihatan seperti sama dan kerasnya sama, yang disebut American Diamond atau Russian Diamond, yang dibuat, dimasak, benar-benar kerasnya sama. Dan berlian ini adalah batu mulia terkeras di dunia. Ya, tapi sekarang bisa ditiru, ada plastik yang bisa keras sekali. Ya, jadi mirip. Jadi makanya harus ada kredibilitas. Ya. Lalu ada lagi orang bilang apa lagi ya? Ya lupa tuh sampai itu. Dan berlian itu tidak ada yang sama. Jadi kalau misalnya mau beli anting kiri dan kanan hanya mirip karena lain. Ya, mungkin warnanya sedikit beda, ukurannya bisa sama, tapi warnanya. Jadi masing-masing punya surat yang enggak bisa bohong. Kalau ada sumurnya atau ada apanya dikasih tahu, oh sini ada asap, dia kasih tahu. Jadi enggak pernah bohong. Dulu ini monopoli wanita. Padahal zaman dulunya sekali raja-raja juga pakai. Nah, jadi sekarang ini siapapun pakai berlian, laki-laki, wanita pakai. Ya, bahkan terakhir-terakhir yang beli besar itu laki-laki. Jadi berlian tidak ada yang sama, kreasi dari alam, ya. Belanda bisa mengembangkannya sehingga menjadi terkenal dan menjadi objek wisata dari pemerintah. Setiap turis yang datang harus masuk ke sana. Ya, itu yang luar biasa. Ya, bahkan ada satu lagi yang lain, yaitu apa? Bunga tulip. Bunga tulip pun bukan asli dari Belanda, tapi dari mana? Indonesia. Nggak ada. Dari Turki, dari Turki masuk ke Austria, dari Austria baru masuk ke Belanda, dan Belanda yang bisa mengembangkannya. Dan dulu ini adalah komoditi seperti kopi dan teh. Dulu Bapak Ibu, pohon teh itu sampai disembunyiin, kopi pun. Dan ini dulu kita bisa main uang, jadi kita bisa beli bibit, nanti kalau tumbuh jadi ini kita dapat uang banyak, ya. Nah, jadi ini satu itu yang hebat. Dan Belanda juga yang mengembangkan, dan sekarang setiap musim semi jutaan orang datang untuk lihat bunga tulip. Jadi besok-besok kalau mau lihat lagi taman tulip Kokenhof, itu pergi di musim semi. Bulan Maret sampai Mei ada 32 hektar taman besar dan 7 juta bunga tulip mekar secara bersamaan. Ya, itu yang hebat dari negara Belanda. Lalu yang lainnya ya kita lihat bangunan, dam, teknologinya, lalu kemudian keju, ya, keju Belanda terkenal. Nanti sampai ada 25 macam keju. Lebih. Kenapa? Ya, ada banyak macam, bahkan ada keju yang seperti daging sosis, keju asap. Waduh, itu enak keju asap. Kalau yang suka yang seperti bau kaos kaki malah lebih hebat. Biasanya bau kaos kaki itu yang baunya dari susunya susu kambing. Kambiang. Kalau sapi kurang. Ya, nah, dari pabrik berlian kita makan siang. Setelah makan siang kita ke Zandvoortse Gracht, kemudian ke Volendam.
Ya, Jaksaskan itu pemandangan yang bagus dengan kincir-kincir tua yang lama yang masih ada 6-7, kemarin masih ada 8, lalu tinggal 7, lalu sekarang 6, pemandangannya bagus. Ya, lalu juga kita bisa ke pabrik keju dan pabrik lompat, coba keju, beli itu. Kemudian juga nanti foto dengan pakaian tradisional dan Belanda. Besok kita jalan-jalan di alun-alun, Dam Square, juga naik perahu. Ya, jadi kita buat seperti itu. Sebenarnya satu hari ini semuanya bisa, kalau diatur baik itu. Tapi tadi kita berangkat sudah terlambat. Jadi naik, ya. Atau mau naik perahu hari ini juga bisa. Naik perahu hari ini. Nanti kita lihat ya, saya dapatnya kapan naik perahunya. Hari ini apa besok? Karena harus dibooking dulu. Dan dari 15 perusahaan perahu, sekarang tinggal 2 yang mau kerjasama dengan turis. Karena turis suka terlambat. Ganti lagi. Akhirnya banyak perahu yang mandek. Ya, di pabrik pengasahan berlian, nggak usah terlalu lama ya. Yang mau beli, silahkan. Nanti kalau mau beli besar atau lama, tolong bilang aja ya, nanti bisa diaturkan waktunya ya, diantar atau bagaimana ya. Kemudian di bawah itu ada jam tangan, mau beli Rolex atau jam tangan fashion juga ada. Tapi di Dam Square besok juga ada toko juga jam tangan yang besar, yang lebih komplit, Panerai, AP, yang buatan Swiss semua ada juga ya. Ada juga kopi dan teh gratis ya, di satu depan di situ, di arah exit di luar ada satu bangunan ada untuk minum kopi dan teh ya. Nanti ada orang Indonesia yang bantu menjelaskan ya, mereka bisa bekerja ya karena ada turis-turis yang datang. Dan kita bisa lihat ya, memang lain padang, lain belalang. Coba lihat orang Belanda, ditutupi nggak rumahnya, gordennya terbuka, pintunya pun nggak dikunci. Jadi kita bisa lihat satu hal yang berbeda, mereka adalah orang-orang yang terbuka, tidak malu-malu. Tapi kalau orang kita, waduh, baru punya rumah bagus sedikit, langsung pagernya aja setingginya 5 meter, di depan kasih satpam lagi sama anjing herder, masih tulisin lagi, awas ada anjing galak. Ya, udah mau masuk ke rumah lagi, tulisin lagi, istri saya juga galak. Yang di red light, saking terbukanya. Nah, si Romo bilang kalau yang di red light, saking terbukanya, apa mau? Pikir sendiri. Kok Romo tahu? Apakah sudah pernah pergi? Lah itu ada brosurnya di Pak Boni. Oh, ada brosurnya tuh kan Pak Boni yang kasih pencerahan. Ah, saya nggak ngerti dah. Berapa Pak nonton Pak itu Pak? Itu nonton atau apa Pak? Hah? Apa sih? Red Light Secret. Itu museum. Ah, di sini Bapak Ibu ada banyak museum. Ratusan museum. Termasuk Sex Museum ada. Itu di Dam Square. Yang di Dam Square, ya, itu seks, lihat museum seks. Jadi kalau mau bandingin kompor Ariston, sosis Jerman, itu semua. Bapak Ibu, tadi di sebelah kiri itu ini daerah kita berada di daerah Waterloo Plain. Ya, Waterloo Plain ini dulu terkenal sebagai pasar loak dan barang-barang antik. Dan kemarin saya ketemu orang Indonesia. Grup yang mau jalan-jalan di pasar loak dan ketemu juga orang Indonesia yang jual loakan di sini. Dan dulu di daerah sekitar sini ini banyak orang Yahudi, Jews ya. Itu kita bisa lihat banyak pohon zaitun, dan pohon zaitun yang di sana itu tua-tua.
ya itu mungkin ada 50 tahun lebih umurnya itu besarnya karena udah sebesar badan. Berapa orang yang mau beli spekulas? Ya nanti malam lah bisa beli ya. Nanti ya saya sediain waktu kalau Bapak Ibu mau beli. Karena kalau beli di toko umum untuk turis lebih mahal ya. Biar lebih murah ya, nanti bisa beli di supermarket ya. Terus kalau mau beli Nivea, Purol. Saya gak ngerti, ini ibu-ibu ini kemarin, waduh saya pesan Purol, titip Arjuna titip. Harganya satu, itu cuma 2,5 euro, apa 3,5 euro. Titip, orang saya kedua supermarket aja cuma dapat 6 pak. Yang nyari minta 20. Waduh, gak ketemu-ketemu. Nah, bilangnya beda, nanti seperti coklat, kakao, droister. Waduh, enak nih, yang beli di Belanda lebih enak. Apa bedanya, saya juga bingung. Nanti ada kalau droister atau apa di pabrik keju ada ya. Oke, sekarang kita sudah sampai di pabrik pengasahan berlian, surga. Ya, cepat digandeng suaminya. Ya, beli yang gede, ingat sama saya. Saya mau pakai juga. Kalau dikasih. Jalan tuh. Oh, kalau kencing larinya kemana airnya?
Kan tadi juga saya sudah jelaskan ada saluran air bersih dan kotor. Ya, jadi kencing ya dibuang, ada itunya nggak mungkin mereka buang untuk mungkin kalau kencing kan nggak jadi masalah itu ya. Makan. Tapi kalau misalnya buang air besar atau apa, makanya harus ada salurannya. Ya, jadi makanya lihat ada pipa, ya, ada selang di antara rat rumah ini sebelah kanan, ada untuk listrik, untuk air, ya, dan lain sebagainya itu ada. Ya, nah kecuali kalau yang di kapal, ya, kalau di kapal mereka pasti ada sedia juga. Tapi ini ada semua di tembok-tembok ini sudah ada tersedia, ya, untuk seperti itu. Makanya sudah dibatasi karena kanal ini sudah semakin penuh. Nah di sebelah kanan ini banknya Belanda. Nah, jadi katanya kalau kita nanti malam punya waktu kita bisa main-main ke sini. Ya. Nah, ya mereka hebat kan? Saya tadi bilang mereka bangun dam, bangun bendungan, ada pintu-pintu air. Ya, jadi ketika permukaan air tinggi mereka akan tutup jadi tidak banjir. Ya, kecuali kalau pintunya jebol. Tinggi lah tsunami ya pada pastilah. Sudah pasti rumah di sebelahnya pun kena semua. Bagus ya, ada satu. Jadi mereka baginya tiga bagian, kamar, ruang tamu dan dapur. Itu hanya tiga ruangan fungsi utama aja. Tapi kalau dilihat bagus-bagus sekali, Bapak Ibu cantik. Mafrau. Ini kan experience. Ah, here on the left. What? The Namke. For the buses is impossible. Yeah, I know. You parking here and then I come inside. No, parking. No parking. Only I stop. Oh, you stop and then pick up. Okay, I ring you, okay? Uh-huh. After lunch, we go... Zanziskan. Zanziskan. És utána izélek. Kezdek. Hajd nekem. Erre mondtam neki, hogy én itt tudom én, azt mondja, hogy Zürichbe kezdek oda, ne üríts már meg, Peti, bazd meg. Di sebelah kiri, ini bekas pabrik bir Heineken di Indonesia Bintang. Sekarang jadi museum karena pabriknya sudah besar, besar-besar sekali dan mendunia. Ya, hampir orang mau makannya, minumnya bir itu Heineken. Bahkan Bintang pun yang dibilang sama, tetap rasanya sedikit lain dari Heineken. Dan saudara-saudariku, kenapa bir ini sekarang menjadi luar biasa sekali? Ya, dulu orang tua terutama tidak suka kalau anaknya minum alkohol. Bir mengandung alkohol sekitar 4%, ada 3,5 ada 4,5%. Tapi terakhir sekarang ini, ya, orang itu suka minum bir. Kenapa? Ada yang tahu? Ya, karena ya badan kita itu sudah kotor sekali sehingga kita harus minta resep dari dokter, beli ke apotek atau farmasi antioksidan supaya badan kita bersih. Ternyata penelitian terakhir menyatakan bir itu mengandung antioksidan yang sangat tinggi, tertinggi dari obat-obat manapun. Makanya orang senang minum bir, dan bir menjadi laku di mana-mana. Ya, karena antioksidan yang paling murah, paling tinggi ada di dalam bir. Sebelah kiri, Rijksmuseum. Rijks. Ngomongnya harus seperti kita makan ikan, durinya nyangkut. Rijksmuseum. Ya, Rijksmuseum. Itu ada Van Gogh, Rembrandt, lukisan di sana yang harganya Bapak Ibu tahu. Jehan itu anaknya dulu teman sekolah saya, ya, itu saya dulu ke rumahnya manjat pohon di depan rumahnya itu di Cicadas Ahmad Yani. Saya dulu suka main di Santo Yusuf,
Benar. Anaknya sekolah di situ, itu rumahnya di dalam gang, ada pohon naik-naik situ. Itu lukisan berserakan, gak laku. Saya pun dikasih, anak-anaknya bilang, kalau mau ambil aja, bawa gak jadi masalah, katanya, ambil aja. Saya gak mau, saya bilang, apalah tulisan-lukisan perempuan matanya hitam. Lukisan perempuan, muka, matanya tuh hitam doang. Gak ada putihnya, lalu juga gak indah, gak cakep, gak cantik. Untuk apa? Nah, sekarang, Bapak Ibu tahu harga lukisan Jehan itu satu berapa? 1M, gak dapat. Jadi bukan rezeki. Sebelah kanan itu Hard Rock dan Casino, Holland Casino. Ini kasino terbesar di kota Amsterdam. Lalu di sebelah kang, ya ini daerah namanya Let's Play. Ini adalah daerah juga jalan kaki, ramai, tempat orang kumpul-kumpul. Dan kita bisa lihat ya, Belanda bangunannya pakai batanya bata bakar. Tahu bata bakar? Ya, jadi nggak perlu dicat lagi. Ini lebih keras daripada bata biasa yang kita pakai. Jadi kalau kita di rumah harus pakai plester, dia tidak. Nah, mereka buat seperti ini. Lalu lihat di sebelah atas itu rumah-rumah ada kerekan. Lihat ada kerekan? Untuk apa itu? Lihat. Tuh, ada kerekan di depannya. Ada jendela, ada kerekan seperti kandang burung ya, nggak ada apa, nggak ada itunya. Itu karena ngangkut barang ya. Nah, untuk angkut barang, karena mereka dulu itu disesuaikan, bayar pajak itu disesuaikan dengan lebar muka rumah. Jadi orang Belanda, karena orang Belanda bilang pelit, mereka ada yang rumahnya cuma lebarnya 1 meter, tapi panjangnya 60 meter. Seperti saya dulu lahir, di rumah Belanda, itu rumah kopel, dia besar, rumah kopel tahu? Rumah yang atapnya jadi satu. Ya, itu tapi panjang ke belakang, dibagi dua. Nah, itu kerekan yang di atas, itu tadi untuk naikkan barang juga sekalian, kalau suami pulang mabuk, istrinya lihat, oh suamiku udah dibawa dikerek, lalu ditarik ke atas. Justru itu kalau udah ditimba kan lebih ringan daripada harus dibopong, diangkat berat, timba masukin. Ya, ini satu restoran Indonesia juga, Kartika. Dan ada banyak ratusan restoran Indonesia karena di sini ada toko yang juga menjual rempah-rempah dari Indonesia. És a családja abból a pénzből, amit kap, élete végéig megél, úgyhogy ő neki ez nem életetlen ezért. Péter Csabával beszélgettem az előbb, azért nem vettelek, de téged nem volt itt nálam a telefon. Azt mondja Péter Csaba, hogy a Viktor az már most leszámolt. Tegnap beszélt vele, mert én kérdeztem a Viktortól, hogy mondom, Viktor, kihevelted ezt a fájdalmat, amit belép vágtak? Azt mondja, hogy
hát nem azt mondja, és nem is fogja soha azt mondja, mert ő a Szatmárival nem tud együtt dolgozni, úgyhogy hát mondom, nézd Viktor, át kell gondolnod, az meg, és kész. Úgyhogy akkor... Hát ez a, az a négy ember, abból a négy emberből csak kettő volt ott, a Bogár meg a Viktor. És... meg a jó Szilágyi Zolit is. Hát a Bogár Gabi azt mondta itt, ahogy megtudta, hogy a Dodó jár azzal a busszal, amit én akartam volna. Őnek is most izért, azt mondta, hogy a Kulcsáridi visszajön a szabadságból, és meg fogja keresni a Kulcsáridit. Beszél vele, és akkor, hogy jól menne ez a Szlovák. Ja, sekarang kita menuju ke Zanseskan ya untuk lihat pemandangan yang sangat indah satu buah desa di luar ring road ya di luar kota Amsterdam. Kita tapi tidak terlalu jauh, hanya sekitar 20 kilo setengah jam kita sampai di situ. Nama daerahnya Zanseskan. Ya seperti Genghis Khan mereka bilang. Wih, ini dulu kaget orang di mana ini? Kok bukannya di Tibet atau di sana? Tapi ini di sini. Ya, dan ada pemandangan yang sangat indah dulu kalau orang sering lihat di postcard itu di mana ini di Belanda. Tapi kok tidak ada lagi. Ternyata daerahnya itu di situ. Nanti Bapak Ibu akan lihat satu desa yang sangat luar biasa dengan kanal dan rumah-rumah yang sudah usianya sangat tua sekali dan juga kincir. Nah, di sana sekalian kita akan berkunjung ke pabrik keju dan pabrik klompen. Ya, bisa makan keju, coba-coba ada macam-macam jenisnya. Ya. Kemudian juga klompen, kita lihat bagaimana klompen dibuat. Karena ini dua hal ini adalah ciri khas dari negara Belanda. Ciri khas. Baru kemudian kita lanjut ke Volendam. Ya, satu desa nelayan di utara negara Belanda. Ya, dekat dengan laut utara. Namanya Volendam yang masih mempertahankan ciri khasnya. Nanti kita akan buktikan bahwa kita memang sudah ke Belanda dengan cara memakai kostum seperti nelayan tersebut, ya. Lalu makan malam ke hotel. Bapak Ibu, beberapa tahun yang lalu Jakarta meledak satu, itu di Tanjung Priuk. Waduh, diledakannya kedengar sampai mana tuh getarannya, ya karena
Ya, minyaknya kita bisa lihat ya, 1 juta, 2 juta liter. Ini namanya Kun Tunnel ya, di atas kita ini rawa, air, laut. Ya, jadi hebat kan, nggak bocor. Di Indonesia kerendam terus. Ini lihat, bagus. Ada bocor ya, tapi sedikit. Nah, makanya Belanda terkenal sebagai ahli bangunan. Ahli jam. Kemarin hujan stand. Kenapa? Ahok katanya suruh kesini. Ngapain? Biar Jakarta jangan banjir, cuma ke rumah. Oh. Ya, Ahok disuruh kesini. Ahok kan Jokowi melarang para pejabat untuk studi banding. Nggak perlu, bisa dibuka di internet. Karena dulu kan sering, itu dananya besar-besaran Bapak Ibu, untuk pejabat-pejabat pergi ke keluar ya. Bisa sekeluarga, bawa anak, bawa ini. Lalu harga turnya berapa, dibuatnya berapa. Oke, sebentar kita sampai di Zanzeskan. Satu jam setengah kita di sini. Kita jalan dulu ya, kita lihat sama-sama ya. Bisa Bapak Ibu? Oke ya, kita ke pabrik keju dulu, jalan tolong ya. Nanti sama-sama kita lihat ke keterangannya semuanya ya, lalu coba kejunya ya. Lalu baru ke kolom tengah ya. Lalu di depan ini waktu di pintu masuk ada juru foto. Mereka mau ambil gambar saudara-saudariku, nanti gambar itu dicetak lalu ditempel ke kalender yang baru. Ya, kalau mau beli boleh, sesudah terakhir nanti kita keluar itu fotonya sudah jadi. Kalau mau ambil boleh, enggak pun enggak apa-apa. Ya. Kalau enggak mau foto kasih tangan aja, enggak mau enggak apa-apa. Ya. Ini ada keju nyicipi seperti coklat kemarin juga. Iya, cicip. Mari, Bapak Ibu. Ready? I do it fast. 1, 2, 3. Ah, this is not nice. If you don't like, don't buy. Yeah, otherwise I take Chinese. Kita bilang no, masih ibu pertama dia. Enggak. Yang itu tuh aja. No. Thank you.
domba. Dombanya lucu ya, agak beda dengan yang di Indonesia ya. Beda ya? Dari Belanda. Iya. Taiwan atau? Rambutnya. Yes, hello. Hello. You want to translate? Only me in English? Yeah. So everyone, I'm going to do an English demonstration about how to make cheese. If you want to join us about London, we're also going to show how we make cheese in Holland. In our cheese farm, we sell cheeses which are made from cow milk, goat milk, and sheep milk, so three different animals. In the morning, we start baking the cheese. Can you come me? Atau kalau waktu duduk, ini pengalaman bagus sekali. Gak tahu kenapa, gak tahu, saya juga gak ngerti. Ini mau bebek. Belum baik ya. Ini dekat. Tapi enggak muter. Lanjut. Di sini dia mutar semua. Iya, skornya lebih dekat. 1, 2, 3. Ini bu, jogging, tanding. Model sepatu sekarang begini nih. Oke, Bapak Ibu, yuk kita duduk. Silakan. Yo, Pak. Tangan. Ya, dan biasanya ini dijadikan hal yang istimewa, dijadikan mas kawin. Jadi kalau mau menang, ya itulah kita buat. Buat agar kami yang bagus. Jadi seperti duplikat kunci ada mohonnya dulu pakai tangan, pakai pisau. Ya, kayunya seperti kayu albasia di kita Indonesia. Albasia, laguna, asal supaya gampang mudah dibentuk. Nah, ukurannya lebih besar. Nanti harus pakai yang longgar seperti ibu jari. Pakai kosmetik yang tebal dulu. Dan ini bantu banyak. Dia tahan segala cuaca. Makanya mereka perlu pakai sepatu ini.
Good afternoon. Welcome to our winter workshop. I will explain and show how we make a shoe out of wood. Very important, the type of wood that is used, poplar or willow. This is a piece of poplar. And it's used fresh and wet. Wet wood is soft and easy to cut. Traditionally, they were made by hand, using this large knife to shape the outside of the shoe. And they had several sized spoon scoops to take out the inside. It takes 2 to 3 hours to make a pair by hand. With the machines, 5 minutes. This machine makes the outside of the shoe. It works in the same way as duplicating a key. The machine traces the model. The knives cut out the same shape. You are here. Thank you. Cut off by hand.
And this is the rough, final shape of the shoes. The wood is still very wet. So this shoe needs to be dried slowly by air for 3 to 4 weeks. After drying, this shoe is polished on a sandpaper belt. Final result, it's a wooden shoe to fit a child of 4 years old. That looks quite big, but that's normal. They are big. Can we keep a finger extra around the foot? That way they're comfortable to wear. They're very strong, offering good protection. Also, the insulate they are also keeping the feet warm, dry, and safe when you work out. Well, that's how it's done. Thank you very much for your attention. Enjoy your stay. Nah, belum ada buka di pinggir jalan, belum ada kulkas yang bisa mengawetkan makanan. Jadi semuanya alam yang bantu. Nah, kalau melakukan perjalanan jauh dengan kuda, mana ada restoran di pinggir jalan? Ya, jarang sekali. Bukan restoran dulu, apa sih? Kayak pondokan begitu. Tapi kan kadang-kadang lewat hutan, berapa hari nggak ketemu. Nah, itu mereka bawa bekal makanan. Bawa roti, bawa sosis, bawa segala macam bawa. Termasuk bawa minuman, air putih dan susu. Nah, satu kali ini susu lupa dimakan sampai sudah nasi. Bau ketika dibuka, waduh, bau. Tapi nggak ada lagi makanan yang lain. Jadi karena lapar dicolek sedikit dimakan. Waduh, katanya enak benar. Nah, jadi itulah cikal bakal keju tercipta. Tapi saudara-saudariku, nggak mungkin juga keju tercipta kalau itu bawanya pakai lock and lock. Kalau susunya dibawa pakai lock and lock, nggak jadi. Zaman dulu belum ada lock and lock. Tahu oma lock and lock? Itu keler plastik, toples plastik. Kalau susunya dibawa pakai apa? Lock and lock atau plastik-plastik itu nggak jadi. Zaman dulu bawa air, bawa itu pakai kandil dari usus perut sapi atau binatang yang besar ya. Nah, kan maka di situ ada kumannya yang tadi disebut renat. Jadilah itu keju. Ya, jadi itu ya. Jadi bukan hanya tahu bagaimana keju dibuat tapi juga tahu asalnya. Lalu kelompen ya, tadi bisa lihat itu kayunya seperti kayu albasia. Dan kenapa mereka perlu itu? Karena alam mereka keras. Mereka harus sering masuk kaki ke dalam rawa-rawa, lumpur-lumpur. Karena ini kan terendam air ya. Jadi perlu sepatu yang kuat. Jadi mereka ciptain itu. Waktu basah kayu pinusnya itu kayak bukan albasia kalau di kita. Mereka bilang poplar. Itu gampang dibentuk dan dulu pakai tangan. Lalu sejak tahun 18 sekian itu mulai ada mesin. Mesinnya yang untuk luar itu dari Jerman, yang satunya lagi dari Prancis. Tapi mulai beli pesen mereka mulai pakai mesin dari Prancis. Nah, dulu pakai tangan. Sampai-sampai akhirnya acara pernikahan pun mereka pakai kelompen ini. Tapi jelas ya bukan yang biasa aja, bagus, ada ukirannya, ada gambarnya. Mungkin kalau saking idolanya sama calon istrinya, dia tulis misalnya Susi,
si milik Kitty atau siapa gitu kan. Dia tulis dan itu jadi mas kawin. Itu jadi mas kawin karena kalau telepon biasa pakai tangan tuh 2 jam, tapi kalau udah diukir bisa berminggu dan berbulan-bulan kerjakan itu. Jadi ditaruh di kamar atau di ruang tamu. Ketika berantem pakai nimpuk juga bisa. Ya timpuk-timpukan. Benjut-benjut dah. KDRT masuknya. Tapi nggak tahu, saya juga kadang-kadang bingung ada KDRT, tapi katanya ada memang juga perempuan yang mau di KDRT. Siapa itu? Ada, saya punya di teman itu. Jadi dia kalau nggak dipukul sehari sekali itu dia gatel mau dipukul. Betul itu, karena udah biasa dipukul, jadi ketika nggak dipukul kaget, pengen dipukul, bingung saya. Oh, kalau pakai duit mau ya? Aduh, Pak Wikarya, ibu ini, Pak. Katanya belum pernah dikasih apa-apa dari pacaran. Jangan-jangan dulu pacaran juga. Aduh, Neng sih belum pernah ketemu yang kayak abang. Kenapa, Neng? Seru ya pacaran sama Kang? Iya, dari pagi sampai sore nggak dikasih minum. Jalan terus kiter. Minum aja kagak. Apalagi pakai dolar, Pak. Waduh, pakai dolar katanya maunya. Udah ngerti dolar, oh ngerti euro. Euro. Kalau dibeliin jam tangan besok gimana? Jam tangan sepasang. Maunya euro. Untuk apa? Oh, untuk berikutnya. Gini, nah itu kalau begitu salah, Ibu. Beli dulu jam tangan, nanti dijual baru. Kalau minta langsung orang tuh nggak mau. Betul, nggak mau. Nggak mau. Orang itu aneh, jadi nggak mau. Makanya saya cari lihat itu orang aneh gitu. Karena kita juga kadang-kadang bawa tur ya, nonton sepak bola. Aduh, teman saya harga tiket itu nonton mahal sekali. Kan kita nggak begitu demen untuk boleh diuangin, nggak boleh itu. Jadi diterima dulu, nanti udah di dalam, baru, ya. Nah itu liatin domba. Nah itu domba tuh, makanya dombanya gemuk-gemuk tuh. Sapi, domba ya. Kita kan bulunya nggak seperti gemuk seperti itu karena udara di sini yang dingin, ya. Nggak belajar sih sama mertua saya. Saya mertua saya begitu. Mertua saya nggak pernah kasih apa-apa juga, tapi senang beli barang. Jadi senang beli barang. Jadi ketika dibeli barang diterima aja, nanti ketika perlu duit dijual, dapat duitnya sama. Iya better begitu. Nggak akan dapat. Oh dapat, udah dikasih berarti ya. Katanya nggak dikasih, sekarang udah dikasih. Ya kalau duit jadi kasih. Ya. Itu dilempar. Di sini kita putih dulu sih bajunya. Mau foto? Mau foto? Semua foto? Foto enggak? Enggak foto? Mau kan mau foto. Enggak, supaya saya aturkan karena harus booking ya di tempat foto harus booking. Lalu juga supaya fotonya nggak ketuker, mereka kan tidak ingat mana yang saudara-saudariku. Nanti saya bilang dari Riz mau foto begini, bapak ibu tinggal foto, antri foto, lalu nanti dapat tiket nomor foto tersebut, lalu dibayar di kasir sesuai dengan besarnya yang saudara-saudariku ambil. Ya, setelah itu nanti bapak ibu nggak usah ambil, saya yang ambilkan fotonya. Ya, bapak ibu bisa keliling yang lain-lain, nyoba apa ini itu di nikmatin daerah yang namanya Volendam ya. Jadi sementara tunggu ya bapak ibu, kita mampir dulu ya di paman saya bapak Toben. Bapak Toben punya toko besar komplit, bisa belanja di sana murah seperti kaos yang saya punya, lalu di atas 50 euro dapat pajak kembali ya 15%. Belanja situ, tapi sebelum belanja nonton film dulu biar ngerti bagaimana negara Belanda dibuat. Ya, bagaimana dibuat cuma 5 menit. Lalu di situ pula yang ada kamar kecil gratis, ada kamar kecil turun di bawah. Ya, nanti saya ke tempat foto,
tanya jam berapa Bapak Ibu bisa foto, kompak kita foto sama-sama. Setelah itu nanti ada waktu bebas nikmati. Nah, nikmati, coba makanan khas di sana, makanan Belanda, terutama apa? Ikan herring. Ya, ikan herring itu nggak dimasak, mentah. Tapi ini adalah ikan yang paling enak. Ikan yang paling enak. Tapi kalau nggak suka makan ikan, nggak perlu coba, karena pasti nggak suka. Kalau yang suka makan ikan itu boleh, karena mereka hanya kasih cuka. Ya, hanya kasih cuka itu udah mateng. Ya, kayak di Jepang. Kayak di Jepang. Ya. Nah, makanya sama roti itu enak. Tapi juga ada makanan lain, seafood dan lain sebagainya, bisa beli per on. Ya, sambil nunggu. Nah, lalu juga ada kalau mau coba roti atau kue-kue, kasbrot, apa sosis brot atau macam-macam itu ada dijuali di sekitar situ, ya. Jadi mau foto ya. Nah, foto biasanya itu kalau yang sebesar ini di depan, ya, itu 10R, sebesar televisi, bukan yang luarnya, yang di layarnya di dalam 10R, ya. Kalau sendirian 15 euro. Ya. Kalau tambah dengan yang kecil-kecil 6 buah, tinggal tambah 6 euro. Kalau mau ada filmnya dalam bentuk DVD atau CD, itu tambah 5 euro, gitu aja. Kalau berdua sebesar itu 20 euro. Kalau bertiga 22,5. Kalau ambil yang besar seperti yang di luar ini televisi kacanya, itu 27,5. Dan itu bawanya lebih enak karena pakai selongsong. Ya, enggak kusut ya. Kalau saya boleh sarankan Bapak Ibu foto. Kenapa? Mumpung udah kesini, Bapak Gus Dur aja nggak bisa lihat foto. Rumahnya kecil sekali karena harus bayar pajak sesuai lebar muka. Kalau panjang nggak jadi masalah. Jadi panjang yang ke belakang 50 meter, 60 meter. Ya, dan lihat gordennya terbuka semua. Ini menunjukkan mereka tidak malu. Mereka orang yang terbuka, orang yang welcome, ya. Dan bingung kalau lihat orangnya gede-gede, rumahnya kecil-kecil. Nah, ini sebelah kanan gereja Kristen. Tadi siapa yang tanya gereja Kristen? Oh, ini sebelah kanan tuh. Kirkstrand, nah, ada gereja Katolik di sedalam, ya, gereja tua. Tapi ya, semakin pintar orang jarang mau pergi ke gereja. Mereka tidak percaya. Ya, mereka percaya kepada dirinya sendiri. Ya, apa-apa dihitung berdasarkan ukuran dirinya sendiri. Nah, itu yang terjadi di Eropa dan juga di belahan dunia lainnya, ya. Nah, ini kita sudah sampai di Volendam. Kita bisa lihat satu desa kecil. Dulu semuanya hampir nelayan. Sekarang lain ya. Ada yang masih jadi nelayan, ada yang menyewakan perahu, ada juga yang buka restoran, hotel, ya, lalu ada kantor pos dan lain-lain. Bangun lagi, tidur lagi. Habis bangun, terus mandi. Jangan lupa senam pagi. Habis itu tidur lagi. Halo, sahur. Wah, yang semangat, gurun leadernya.
Oke, okay, Bapak Ibu, ini pabrik-pabrik pakan ya, juga toko-toko besar ya, supermarket, lalu juga jual kasur, tempat tidur ya. Ya, kita jalan sedikit ya. Jalan ya. Kita ketemu paman saya ya. Itu ada kamar kecil, lalu juga ada film, nonton film ya. Saya belanja di situ murah ya, lalu dapat pajak juga. Saya ke tempat foto, tanya kapan Bapak Ibu bisa foto ya. Nanti selesai foto ada waktu bebas ya, mau ngapain, mau coba ikan herring, mau foto-foto, mau apa bisa ya. Jadi nggak usah khawatir, ada banyak waktu ya, kita buat santai, relax. Ramai selalu ramai, di mana-mana ramai. Nah ini makanya perlu waktu untuk foto ya, yang buat lama itu foto, tapi penting karena ini bukti sudah ke Amsterdam ada foto. Nggak gitu ketara. Rumah aku ini. Oke, Bapak Ibu, tolong ya, kumpul dulu sebentar di sini. Ya. Dan Bapak Ibu, tadi awal saya ceritakan bahwa negara Belanda buat banyak dam. Dan negara mereka terletak di bawah permukaan laut, yeah. Maka mereka perlu pakai kompen juga. Ya, dan yang luar biasa ini kuat sekali. Udah. Beraga bantu buat segala sakit. Bongkar pasang terus. Mereka waduh bagus buat. Saya pikir itu patung. Lalu saudara-saudariku, ini ingat ini tanda kita ya, itu ada tanda juga bus kita diturun di sebelah bawah. Ya, jadi nanti jam 5:30 ya. Udah di sini semua ya. Kalau bisa sama-sama ya bagus. Sekarang kita jalan sedikit yuk sama-sama ya. Sambil jalan ya bareng-bareng pelan-pelan. Sekitar 40.000 km persegi dari daratan itu. Salah satu negara yang paling kecil, paling padat, dengan 15 juta penduduk. Belanda dan air. Tanpa campur tangan manusia, separuh dari Belanda berada di bawah permukaan laut. 60% dari wilayah Belanda berada di bawah permukaan laut, beberapa tempat sampai kedalaman 6 meter. Penduduk pertama membangun rumah di atas permen Hopius, bisa beli supaya disini. Dapat berlindung dengan ternaknya. Bisa, coba Pak, permen Hopius. Bisa coba. Ya, ini Hopiusnya. Satu abad lalu, orang Belanda mulai berjuang melawan air. Di sekeliling daratan dibangun tanggul-tanggul, terbentuklah polder-polder. Setelah kincir angin dibangun pada abad ke-16, maka danau-danau besar dan kecil yang terletak di bawah permukaan air dapat dikeringkan. Tetapi orang Belanda memerlukan lahan yang lebih luas. Dimulailah rencana untuk mengeringkan Zuiderzee dengan membangun tanggul raksasa untuk membendung laut. Ini adalah sketsa tanggul. Bahan utama adalah tanah dasar tanggul.
Setiap sisi dilapisi tanah liat yang tebal untuk melindungi kaki tanggul dari gelombang air. Di setiap kaki tanggul dibangun dua bendungan. Ruangan di antaranya diisi dengan tanah dan bendungan dilapisi tanah liat supaya tidak tembus air. Kaki tanggul kemudian dilapisi tikar yang terbuat dari ranting pohon wilah, diperkuat dengan tiang di dalam tanah liat yang kemudian ditutup dengan batu. Pinggiran tanggul di atas permukaan air dilapisi tikar rotan, kemudian ditimbun dengan bahan bangunan yang menjadi lapisan terakhir blok-blok basalt. Setelah pembangunan 30 km tanggul selesai di tahun 1932, dimulailah pembangunan tanggul. Mencegah banjir juga penting untuk mendukung sayur-sayur. Misalnya di Seylan, setelah bencana banjir di tahun 1953, mulailah disusun rencana untuk menaklukkan laut. Alasio Proyek Delta merupakan proyek perairan terbesar yang pernah dibangun manusia. Wow, bagus. Rotterdam, pelabuhan terbesar di dunia, pintu gerbang Eropa. Setiap tahun didatangi 30 ribuan kapal dan muatannya diangkut dengan kereta api perhubungan ke seluruh Eropa. Seperti Rotterdam menghubungkan Rotterdam dengan Eropa, maka Bandar Schiphol berlanda dengan seluruh dunia. Schiphol berulang kali terpilih sebagai bandar udara terbaik di dunia. Tidak hanya penumpang, tetapi bermacam produk besar maupun kecil Belanda juga diangkut dari sini ke sini. Bunga mawar ini misalnya, pada hari berikutnya dapat dibeli dengan segar di toko bunga di foto ciumannya gayanya bagus tuh. Musim semi di Belanda. Wow. Bila Anda mengunjungi Belanda Barat di musim semi, Anda dapat menyaksikan ladang bunga hiasin, narsis dan tulip beraneka warna. Sayang sekali pemandangan indah ini tidak berlangsung lama. Bunga ini dikembangbiakan lebih lanjut. Bunga umbi dan keju, produk terkenal Belanda. Seperti halnya sapi fris, rata-rata menghasilkan 6.000 susu per tahun. Di Belanda terdapat 700 museum seperti Mauritshuis di Den Haag, di Amsterdam, Museum Lukisan Van Gogh, Museum Seni Modern Stedelijk Museum, dan Rijksmuseum yang terkenal di seluruh dunia, di mana dapat disaksikan karya Rembrandt dan sebagainya. Amsterdam, ibu kota Belanda. Kota paling toleran. Amsterdam dibangun di atas 11 juta tiang kayu dan terkenal oleh kanal dan jembatan-jembatannya Venetia dari Eropa Utara. Bangsa Belanda menghargai masa lampau. Gedung-gedung tua diperbaiki dan dijunjung tinggi. Misalnya Volendam, desa nelayan yang dibangun tahun 1200. Dengan pembangunan polder-polder IJsselmeer, sebagian besar dari sektor perikanan menghilang, tetapi adat istiadatnya yang lama dipertahankan sebanyak mungkin. Misalnya pakaian adat. Untuk pria, celana yang longgar dan baju yang ketat. Untuk wanita, rok untuk bekerja di dapur dan kopiah hitam. Pada hari Minggu dan hari raya, pakaian ini dilengkapi bordiran yang sangat indah.
wanita mengenakan kap terbuat dari rendang putih di atas kopiah hitam. Juta penduduk Belanda mengucapkan selamat berlibur di Belanda dan siapa tahu sampai jumpa lagi. Mana depannya? Udah diulangin ya. Ulang dong. Udah. Ulang dong. $2 Sorry.